Kita mau main kapal-kapal lagi masih. Iya. Halo. Kapal terbang. Oh, kapal terbang. Iya. Dulu kan gua bikin kapal-kapal pakai kertas tuh. Iya. Sekarang mau keren pakai remote. Iya. Masa. Kayak gimana? Kita main kapal-kapalan enggak tuh. Kapal-kapalan ya. Kapal-kapalan. Oh, sekarang pakai remote ya? Bu. Oh iya. Tetap pakai karet. Dipakai karet ya. Tapi intinya mah karet enggak pernah ketinggalan ya. Tapi ini murah. Murah. Karena karetnya satu. Oh gitu. Kalau karetnya dua pedes mahal. Mahal ya. Iya. Gua pakai karet juga nih. Oh iya sama. Karet doang enggak pernah ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, 3.0 channel YouTuber besar yang pengen mah terkenal, kagak terkenal malah sampai sekarang bang. Jangan sapi, ah? Jangan sapi. Konten sapi ya. Iya. Lu ngapain itu? Ini gua mau lihat ikan cupang lo. Lihat ikan cupang. Iya. Mau ngeliat apa mau konten? Iya. Lu pada sini tuh, pada sini. Ini lulunya mana sini? Oh begitu? Iya. Oh, gue di shoot, gue masuk YouTube teman-teman. Sama. Iya. Jadi kali ini gue bareng Bang Rio. Ah. Kita apa ya? Review ikan cupangnya Bang Aput. Bang Aput lagi. Udah lama banget gak Bang Aput ini. Udah ada 3 bulan lebih gue iya. Kemari. Tapi kita gak berdua ya? Gak berdua. Tiga. Tiga. Sama siapa? Bang Firman. Oh. Matapak pribumi no. Yang tukang interview orang. Oh, pribumi. Jadi gua enggak pakai mic ya, mic gua lagi tuh lagi dicas tuh. Ayo langsung aja. Banyakkan ya? Basa-basi mulu lu. Eh ini orangnya nih yuk. Tuh, woi Bang Aput. Hey, nah. Ya siap. Oh. Gimana kabar Bang Aput? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kali ini kita nodong-nodong aja. Siap ngatur aja sendiri lah. Gimana enaknya. Jadi kalau kata Bang Aput, kalau kesini jangan kesorean. Nah. Abis. Habis. Oh. Caranya sore mulai habis-habisan dah. Habis ya. Tuh. Sampai jempolnya hilang yuk. Tuh. Ini. Bener, habis. Tinggal dikit. Tuh. Tuh. Habis-habisan dah. Tapi di sini habis, Bang Munir. Tapi di bawah masih banyak loh. Punya orang mau dikirim ini. Tuh ya, yang kangen sama ini. Kontennya Bang Aput. HM. HM Besgelan, Bang. Yoi. Cakep-cakep ya tuh. Harga berapa Bang Aput sekarang? Masih sama? Itu harga spesial tinggal yang kecil, serba goceng. Serba goceng? Iya. Serba goceng? Isi dua goceng gitu. Ini isi dua goceng, Jay. Ini cewek. Iya. Oh, Big Air, Bang. Big Air. Tuh. Big Air. Udah gunting. Tapi cewekan tuh. Gunting. Cuman gunting aja lu. Ntar gua gunting lah. Tuh, serba goceng isi dua. Goceng. Buat hapun juga. Ini serba goceng. Gocengan semua. Kalau pagi berapa kalau pagi? Ini harga pagi sore sama yang jumbo tadi ada omongin habis. Habis. Ini nih, biasanya jumbo nih. Ini ya. Ada. Oh, habis. Cuman habis. Oh iya. Datangnya ke sorean. Lu sih kelamaan. Gua nungguin lu berdua. Ini pagi pun sama tetap goceng. Oh, goceng ya. Iya, ses goceng pagi samalah. Oke. Kalau yang ini Bang Aput. Ini cewean M sesnya. Oh ini. Isi. Isi per 100 sampai. Kena berapa? Yang ini gocap jadi gopean. Gocap isi 100 ekor 50.000. Oh, cewean ya. Gocengan. 500 perak. Eh iya 500 perak. Sorry. Jadi 50.000 100 ekor. Ini ada yang yellow tuh. Yellow. Ini buat SD 1000-an cengkoh jalan lah. Oke. Jalan tuh. Banyak nih cewek semua yang ini 100 juga nih, ini
30.000 Om Dio. Karena lebih kecil kali. Karena size-nya. Oh, size-nya lebih kecil. Ini 30.000 size 100 ekor, Bang. Iya, 30.000. 30.000. Tuh. Oh, buat ngilangin jentik ya. Iya, buat ngilangin jentik benar. Benar buat ngilangin jentik. Nah, ini dia ada aduan juga nih, Bang. Bagan. Bagan. Bagan hitam ya? Aduan. Isi berapa, Bang Abut? Isi 20, Om. Isi 20. Itu sesa lagi gede. Kena berapa? Ya, kemudian 2040. 40.000. Iya, paling kecil 30, barangnya habis kecil. Isi 20 ekor 40.000. Dia ngedokin juga, Bang ya? Ya aduan, mali ngedokin. Ngedokin ya. Kalau kagak ngedokin mau masuk koki. Oh iya ya. Tuh. Tuh. Kayak lagi. Kayak ada YouTuber mancing. Tuh. Nah, kalau yang ini Cewean. Cewean nih, Bang. Cewean aduan nih, Bang. Cewean aduan. Jadi cewek diadu gitu. Enggak, oh. Cewean bagan jenis aduan. Ini hitam-hitam banget ya. Tuh. Mermer itu. Berapa ini? Bang Abut? Isi 200, 40.000. 40.000, bawa pulang yuk. 200 ekor 40.000. Berarti berapaan? 200 perak. 200 perak zaman sekarang tuh ada tukang 200 perak. Ini sama apa ya? Sama itu yang 30.000. Ini bocah. Yang di bawah yuk, bawa yuk, bawa yuk. Nah, kalau yang ini nih yang grosiran Bang Apun. Ini grosiran ini tiga size kecil Om namanya. Heeh. Kalau size kecil 2.000, jadi 40. 40 isi 20. Iya. Isi 20 ekor 40.000. Ya, ini half moon, cuman size-nya kecil size nih, Bang. Kecil, big air. Half moon big air. Tuh. AM big air. AM big air, ya, tuh. Kalau size besar 2,5 barangnya habis. Sisa 4. 4. 4 bungkus. Tuh. Ya. Jadi teman-teman kalau mau kemari, hari apa aja Bang Abut? Hari Senin, Kamis, Sabtu. Senin, Kamis, Sabtu. Jam berapa? Kalau saya standby jam 8. 8. Pokoknya kalau udah jam 12 ke atas, sudah bakalan kehabisan lagi ya? Kehabisan nah, ada ya jam 1. Kayak begini nih kita nih konten. Buktinya habis. Habis udah ini. Ini dia habis kita kontenin, pulang udah. Pulang. Ini gara-gara kita aja nih. Konten ya. Sini dia belum pulang. Ditungguin sama dia. Ditungguin sama dia tuh. Tuh dia udah mau pulang aja bawahnya tuh. Tuh. Ya, teman-teman. Pokoknya... Yuk, oke udah. Apa? Mau habis nih. Ah. Terus kita kemana lagi udah pada kosong. Kita habis ya. Durasi baru 4 menit. Makanya. Datangnya. Datangnya kita kok. Oh, kita main kapal-kapalan ntar. Oh, begitu, main kapal-kapalan. Drone. Ada yang punya drone ya? Ada yang punya drone. Tuh, nih teman-teman, ngobrol-ngobrol sama aku sedikit. Ya, siap. Ini kita maaf ya, kita enggak pakai mic nih ya. Bang Abut. Gimana Bang Abut? Ono. Ini Bang Abut ini kegedean. Bang Abut, selama saya terakhir kan ke sini habis lebaran tuh. Habis lebaran 2 minggu lah. Ya, selama habis lebaran gimana penjualan ikan cupang? Selama habis lebaran dikata rame, sepi, dikata sepi, rame. Jadi sedang lah. Sedang-sedang aja. Oh. Manis-manis jambu bahasa orang kamu situ. Manis-manis jambu, hangat-hangat tai ayam. Iya, hangat tai ayam bisa begitu. Ya, sedang. Terus, biasanya sehari bawa berapa ekor? Pas semenjak habis lebaran, agak menurun sih Om. Saya kan main, intinya cupangnya satu namanya. Tapi bisa 5 jenis gitu kan. Kayak bagan, kamun, cewean, grosiran. Tapi paling stabilnya sekarang paling kamun gope, bagan gope lah udah. Oh gitu, jadi berarti 1.000. 1.000 tetap, cuma kita bagi 2. Tuh. Kalau cupang gopean? Bang gopean, cupang itu omongnya cewean doang. Cewean doang ya? Cewean doang mah. Iya, kalau latihan kagak ada yang gope di petani aja. Ada minimal ngambil per 1.000. Per menit sekarang 1.000. Iya. Tapi rata-rata sekarang yang beli buat jual-jual lagi yo. Iya, gitu. Ini udah mau balik lagi mau kemana sih? Hah? Bang, duit tuh banyak banget, Bang. Buset. Weh, mantap. Udah kagak bisa nekuk gitu, dompet. Tuh, berarti cupang sepi kagak, rame kagak, sedang-sedang aja. Sedang aja habis lebaran, Om, yo. Tuh, habis lebaran. Sedang lah. Ketimbang beberapa tahun yang lalu ya. Kalau dulu saya pernah ngerasain sesuatu pernah cepetai itu, tapi ya mungkin itulah. Resiko jualan ada nyusutnya, iya. Ada ramenya ya. Iya, Om Rio biasa jualan. Lu mau jadi konten Spiderman? Iya. Bang, ini gua nanya-nanya Bang Abut, iya. Ngejar durasi. Oh gitu ya. Durasi baru 7 menit. Kayaknya ikan cuma masuk satu ini.
Nah, Bang Aput terkenal tidak bisa kirim-kirim. Tragedinya. Tragedi apa? Sukacitanya. Suka dukanya. Oh, iya. Suka dukanya main di Cupang Pasar gimana, Bang? Lah kok tadi ke situ-situ sih? Kalau di pasar Cupang mah ya begitu be, Om lah. Kalau ikan lagi lancar kita mungkin ngerasa senang banget, kalau lagi sepi ya kita harus sabar ya. Jadi intinya sabar. Intinya sabar. Doa ya. Sabar, doa, ibadah jangan usaha. Putus lah ya. Ibadah jangan putus lah. Tuh. Ada lebahnya, jangan putus asa usahamu. Tuh. Bang, ini buat motivasi kita juga. Yoi. Ya kan? Intinya kita sebagai konten kreator juga jangan putus asa. Kenapa ke dia kameranya? Intinya mau sholat. Munir kenapa ke sono? Munir ngomongin sholat, Munir ngomongin sholat. Ini ngomong Munir kita mancing gue nih. Yoi, kita mancing yuk. Apa main kapal-kapalan gitu? Kapal-kapal. Eh iya yuk, banyak banget yang nanyain nomor telepon Bang Aput. Ah. Sama gua kagak pernah disebutin. Oh gitu. Iya, lu doang. Jadi sebutin Bang Aput sama semua. Nomornya lupa. Ya. Nomornya lupa. Bang Aput mah kagak bakalan ingat sama nomornya tuh. Dia ngeroboh dulu dia. Dia mah kebanyakan. Ngeroboh dulu dia nomornya nih. Entar dia. Ini nyampe sini dia bukan Cupang mainnya. Ayam ngurusin ayam. Dia nyontek dulu, Bang. Nomornya mau nomor, saya lupa. Lihat dulu sini. Lihat dulu tuh. Dia karena nomornya ada banyak, Bang. Nomornya banyak umurnya saya. Ya, tar dulu, dicek dulu nomornya. Nih, yang benar nih, siap ya. Yo yo yo. 0888 1021 338. Tuh. Ini udah awet nih, enggak ketiga-tiga dulu. Awet lah. Pokoknya awet lah itu dah dari kemarin udah awet iya, lah. Iya, tetap nomornya tuh ada. Iya, ada gua ada tenang aja gua kasih. Ya. Gua juga ada sebenarnya mah. Ah, cuma gua belum siap-siap. Ya udah dah. Bang Aput juga udah mau pulang tuh, udah kesorean dia, kesianan. Udah ya. Udah Bang Aput, makasih ya. Oke, siap. Bang Aput sehat ya. Amin ya. Sehat, lancar rezekinya ya. Siap. Terima kasih Bang Aput. Ya. Sama-sama ya. Udah, teman-teman udah begitu aja, Man. Oke, teman-teman. Ya, sore ya. Jadi ini dia. Yaudah, ya. Sama Bang Firman. Kapal-kapalan di belakang. Kapal-kapalan. Dikira burung darah. Oh itu ya.